Tolong jangan sampai Elsa jemput Reina ya. Baik, Bu. Ya Allah, Reina. 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 Pak, kita ke sekolah Reina sekarang. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Tegang! Tangkap aja gue kalau bisa. Akan bisa lo nangkapin gue. Ayo mas, cepet mas, cepet! Gimana kalau kita kejar pakai mobil aja, Zah? Gak usah. Lebih baik kita balik ke sekolah untuk jagain Reina. Mana nih kelasnya Reina? Kok belum ketemu juga ya? Gue harus buru-buru nih. Reina? Tante Elsa? Iya, sayang. Tante Frozen mau... Maaf, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya tantenya Reina. Maaf, Bu. Reina? Benar ini tantenya Reina? Iya, Miss. Ini tante aku. Namanya Tante Elsa. Gitu. Maaf, Bu. Ada apa ya? Jadi gini, saya diminta sama mamanya Reina untuk jemput Reina. Bukannya biasanya Reina dijemput sama encusnya ya? Oh, iya. Encusnya ada di depan kok sama supir. Lagi nungguin. Ya. Banget sih kucingnya, siapa tadi namanya? Kukis. Kukus. Kukis. Oh, Kukis. Kukis. Iya. Lucu deh. Din, ini Reina gak sekolah-sekolah apa gurunya udah tahu soal ini? Takutnya nanti malah jadi gak naik kelas karena dia gak pernah datang sekolah. Pihak dari sekolah udah tahu kok. Aku udah jelasin. Kenapa Reina gak masuk sekolah karena untuk menyelamatkan ya, kesehatan mental dan apapun yang terjadi di luar sana ya, Mak. Iya. Yang penting mereka udah dikasih info aja. Dijaga banget kayaknya nih anak. Demi kesehatan dan keselamatannya. Ibu kan tahu sendiri. Kemarin-kemarin kan Reina gak masuk sekolah. Karena keselamatannya terancam. Dan kayaknya penjahatnya lagi ngincer Reina lagi deh sekarang. Makanya saya buru-buru kesini mau jemput Reina untuk pulang. Udah ditungguin juga sama encusnya sama supirnya juga di depan. Reina, kita pulang yuk. Tante Frozen disuruh sama mama kamu untuk jemput kamu. Reina tenang aja, kita pulangnya barengan kok. Sama encus, sama Pariza juga. Pulang yuk.
sama Tante Elsa. Saya permisi ya. Ibu. Oh, maaf. Sebelumnya saya nggak bisa ngizinin Reina buat dijemput langsung. Saya harus konfirmasi dulu sama mamanya. Saya boleh izin sebentar? Reina, tunggu sebentar ya. Miss telepon mamahnya Reina dulu. Gua tanya Reina boleh nggak dijemput sama Tante Elsa? Sebentar ya. Iya, Miss. Bentar, Bu. Semoga nggak pakai ribet. Iya, ada apa, Miss? Siang, Bu Andin. Maaf, saya mau bertanya. Apa benar Ibu Andin yang meminta Bu Elsa untuk menjemput Reina? Apa? Elsa jemput Reina? Miss, saya itu tidak pernah meminta Elsa untuk menjemput Reina. Dan saya juga tidak mau Reina dijemput sama siapapun kecuali Mirna ataupun Riza. Tolong dicegah ya, Miss ya. Yaudah kalau gitu saya ke sekolah sekarang ya. Tolong, Miss. Tolong jangan sampai Elsa jemput Reina ya. Baik, Bu. Reina! 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 Pak, kita ke sekolah Reina sekarang. Baik, Bu. Mbak Andin kenapa ini? Ini ada Elsa di sekolahnya Reina dan sekarang Elsa mau jemput Reina. Sakit amat sih ini. Iya, Bu. Saya beresin barang-barang Ibu dulu ya, Bu. Makasih Neng dibantuin. Aduh, ya Allah. Masuk Reina. Agak mendingan ini, Neng. Oh, tuh, agak mendingan. Kalau gitu saya tinggal ya, Bu, ya. Oh, iya. Ya. Makasih ya, Neng, ya. Udah bantuin Ibu. Ya, sama-sama. Ibu lain kali hati-hati ya, Bu, ya. Iya, Neng. Jangan sampai jatuh lagi ya, Bu, ya. Iya, makasih ya, Neng, ya. Ya, sama-sama, Bu. Aduh. Wah, Pak Rizal anak buahnya belum datang. Suster! Kenapa? Kok lari-lari gini, Miss? Kenapa, Miss? Tadi Reina dibawa sama tantenya. Namanya Elsa. Suster lihat gak? Elsa! Iya. Elsa ada di sini. Farja. Miss, kan saya udah wanti-wanti, Miss. Jangan pernah kasih Reina ke siapapun. Yang boleh antar jemput Reina tuh cuma saya. Kenapa dikasih, Miss? Iya, maaf, Sus. Tadi Bu Elsa tiba-tiba masuk ke sekolah. Saya juga gak tahu kenapa bisa masuk. Terus Reina dibawa pergi gitu aja. Allah. Ya Allah. Ada apa, Miss? Reina dibawa sama Elsa. Hah? Ya Allah. Tadi Bu Elsa juga bilangnya kalau Sus sama Bapak udah nunggu di depan gerbang. Makanya saya... Maaf, Sus. Ya Allah, Miss. Miss, ya Allah. Aduh, kenapa bisa begini sih? Tadi saya udah bilang sama Bu Elsa buat jangan bawa Reina dulu karena saya mau lapor dulu sama Bu Andin. Tapi setelah saya selesai nelpon, Bu Elsa sama Reina udah gak ada. Aduh, ya Allah. Ini Elsa kenapa bikin pala gue makin puyeng ini. Aduh, ya Allah. Yaudah. Sekarang kita cari berpencar. Mir, sini. Iya. Ayo. Aduh, ya Allah. Ya Allah, Andin. Aduh, Andin, nelfon. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Andin. Mir, kamu di mana sih? Harusnya kamu bisa jagain Reina dong. Riza mana? Kok bisa sih Elsa bisa masuk ke sekolah? Jadi gini, Din. Ricky tadi tiba-tiba datang ke sekolahan. Terus dia ngelempar batu ke mobil. Pak Riza sama anak buahnya ngejar. Terus gue...
Aduh. Bisa jagain Rena gak kamu? Tolong dicari sampai ketemu ya. Iya. Aduh ya Allah. Ada apa lagi sini? Elsa maunya apa sih? Ada-ada aja. Mbak Andin, Mbak Andin, Mbak Andin. Udah ya, jangan marah-marah ya. Mbak Andin ya, tenang ya.